Ini drumnya. Kita harus buka ini dulu. Black coffee. Hisap. Kayak mesin. Tidak ada yang tidak bisa rusak. Selamat bertemu lagi di channel Uda Bayu, guys. Jangan lupa. Corona atas ya guys, karena bisap ini corona atasnya nyatu dengan drum satu set, maka ini harus kita bongkar. Buka dulu ya. Ini sudah 2 bulan tidak saya bersihkan. Ini ada songket di sini, 2 biji. Ini kita tarik kata. Oke, kita angkat saja. Tep. Sudah cukup kotor guys. Ini kalau seandainya sudah terlalu kotor, otomatis nanti ke hasil juga kurang bagus gitu. Hasil juga kurang bagus. Nah, untuk diploping ya, romanet. Ini romanetnya guys. Nah, ini kita buka ya. Ini ya. Oke. Ini kita tarik. Nah. Angkat. Ya. Angkat ya. Kita cari apa? Tempatnya yang agak
biar tidak terganggu. Oke. Ini tinta yang harus saya bersihkan, guys. Sekalian nanti saya pembersihan untuk membersihkan drum karena udah kotor ya. Oke, kita lanjut. Buka blade dulu. Ini blade-nya, guys. Udah kotor banget. Udah lebih dari 2 bulan tidak saya bersihkan. Ini blade. Tutup ini, kita buka dulu. Usahakan drum jangan sampai kena sinar matahari langsung. Karena apa? Karena akan merusak materialnya. Ya. Kita buka baut yang ini. Oke. Angkat. Terus. Ini kita buka, guys. Sini aja. Ini di sini ada kunci. Kita copot, ya. Ya. Taruh. Nah. Ini tinggal diangkat ya. Ini tinggal diangkat yang ini. Tinggal diangkat. Oke. Blade kebuka. Sudah cukup kotor ya. Oke. Sekarang pembongkaran sini. Sini ada dua baut ya, guys. Nah. Sini. Sudah sinyak dah. Ini ya. Buka bautnya, guys. Dan ini enggak cukup yang buat itu. Terus ini kita copot. Ini kita tarik keluar. Ya. Boleh pakai gunting biar tidak patah. Ya. Ya. Oke. Terus sebelah sini juga ada. Sebelah sini sama seperti yang tadi ya. Dibuka. Tep. Kita tarik keluar. Tarik keluar ya, guys. Terus sekarang kita pembongkaran yang sini ya. Ini kita angkat ke atas. Di sini ada spi satu buah. Ini kita buka. Terus ini kita tarik keluar. Ini ya. Ada gearnya juga. Ini kita angkat. Nah, gitu loh. Kita angkat, terus kita apa? Angkat, kita taruh di mana kira-kira yang aman, guys. Sekarang langsung bongkar drum. Setelah itu semua terbuka, ya. Ini kita tinggal angkat saja, tinggal angkat. Udah cukup kotor ya, guys, makanya hari ini saya bersihkan. Siap, simpan di tempat yang aman saja. Ini sudah cukup kotor ya, sudah cukup lumayan kotor. Oke. Ini selang juga modifikasi saya. Setelah juga modifikasi saya sendiri, guys. Nih, karena dari sananya tidak ada yang seperti ini, menurut sesuai dengan keinginan saya, ya terpaksa saya bikin gitu loh. Oke, kita coba.
misalnya di tali corona ya, tali wire-nya gitu loh. Jadi cara aman kita cukup pakai kain saja. Kita bersihkan dulu. Oke, sip. Kali ini saya bersihkan pakai alkohol ya, karena nodanya belum terlalu parah, jadi cukup pakai alkohol saja. Ini drumnya. Kekuatan drum untuk copy center ya, itu bisa mencapai, pengalaman yang sudah saya coba itu bisa sampai 800 ribu copy kalau untuk saya pribadi ya. Jadi harga drum cukup terjangkau, lebih cukup murah kalau menurut saya. Terjangkau guys, setelah harga drum kita bersihkan dulu. Nah, sudah terlalu kotor. Oke, selesai. Anda bisa di sini juga, kalau seandainya tidak terlalu parah kotornya, Anda juga bisa bersihkan pakai brasso atau sanpoli ya, untuk membersihkan. Ini juga sudah kotor ya. Nah, ini sangat mempengaruhi hasil. Ini kita bersihkan, tapi nariknya searah ya guys. Oke. Jangan dibolak-balik karena akan merusak nanti tubuhnya. Lagi kuningan ini jangan sampai bengkok ya, jangan sampai bengkok ya guys. Oke, bersih sudah. Sekarang tahap pemasangan. Oke, sekarang kita pasang kembali ya. Kita tarik keluar dikit gini, karena semua udah bersih ya. Kita taruh saja, tinggal taruh. Terus setelah itu baru kita, ini masih bersih, jadi tidak saya bersihkan ya. Ini masuk. Stop.
Kalau nggak dikunci, ya. Kalau nanti nggak dikunci, dia tergajai, oke? Tergajai, langsung dia keluar, guys. Oke, kita lanjut. Sekarang masang, di popping lah. Ya. Kita pasang. Kita angkat. Kita angkat dikit. Ya. Kita taruh aja ini. Oke. Dorong. Dorong. Stop. Perfect. Terkunci sudah. Bersih. Ini bersih. Bersih. Yang namanya mesin, tidak ada yang tidak bisa rusak. Yang jelas, dia butuh belayan. Dia butuh kasih sayang kita juga. Dia juga butuh perawatan. Bukan tante-tante saja, bukan ibu-ibu saja yang butuh perawatan. Dia juga butuh perawatan gitu. Oke, sekarang kita pasang tutupnya. Tutup blip ya, guys. Siap. Oke. Ada baut 2 biji. Cuman 2 bautnya, guys. Yang bawah dia tidak ada baut. Sini 1. Oke. Sekarang sudah bersih ya. Oke, sekarang kita pasang kuningannya yang atas. Nih. Dia tidak akan terbalik karena posisi kiri dan kanan itu lebar pinggirnya ini berbeda, guys. Nah, sebelah sini berbeda. Oke. Sekarang kita pasang. Nah, bagian sini, bagian kecil ke sebelah sini. Kita cantolkan dia. Mana lubang, guys? Oh. Kecil, guys, tepek asuk dulu deh. Oke. Ini kita tarik. Tarik ke belakang ya. Oke. Ini juga belum masuk.
ya. Ini kita tarik ke belakang. Oke. Selesai. Sekarang kita pasang ke Bali ya. Nih. Sudah bersih, semua sudah bersih. Oke. Cukup ditekan saja. Ini nih, ada dudukannya. Sini. Sini ada kuningan, sini juga ada. Ya. Mas, maaf guys. Nah, kita tekan. Tep. Oke. Masuk. Setelah itu kita pasangkan songket yang di sini, yang dua. Pasangkan. Sip. Selesai. Diangkat. Pegang kira-kira yang tidak udah patah ya, sebab kalau salah pegang ini akan hancur ya. Mungkin dalam segala sesuatu kalau tidak pas caranya akan menimbulkan hal yang tidak baik. Di sini ada rollnya ya. Di sini ada rollnya, kita paskan dulu di roll. Setelah dia pas masuk, kira-kira udah masuk, kita dorong pelan-pelan. Dorong. Oke, masuk. Sekarang kita tinggal pasang baut. Baut. Kita pasang yang atas dulu ya. Nah. Pasang yang samping. Terus. Ini kita angkat dulu. Ini kita dorong. Kita paskan dulu guys. Paskan dulu ya. Berapa kalau dia tidak pas? Dia tidak akan mengunci. Oke. Harus pas ya. Sip, masuk. Pasang baut. Kunci ya. Ini dibuka kembali yang ini ya guys, sebab kalau tidak dibuka nanti tinta akan numpuk gitu loh, bahkan itu akan merusak gearnya nanti kalau ini tidak dibuka kembali. Buka, tap, tempelkan, selesai, perfect. Seperti apa hasil black copy nya? Kita tes 2 biji. Oke. Okay. Nih. Ini hasil black copy hisap. Yap. Inilah hasil akhir dari apa? Dari bersih-bersih kita hari ini, guys. Anda tidak akan menemukan bintik ya kalau untuk bicara bisap, bicara BH ya guys. Inilah bisap 751 yang saya pakai. Oke. Konica Minolta bisap 751. 601 751 itu sama guys, ini ya guys, drumnya gitu. Oke.